Halo guys, balik lagi sama kita, gue Via. Gue Sasa. Kali ini kita mau ajak kalian makan Cham-cham chicken. Cham-cham chicken. So, stay tune ya, dimakan sis. Makan bro. Oke guys, so kali ini kita pesen mukbang ya. Always, mau mukbang, seperti biasa. Mau mukbang ayam. Kalau pesen nggak kira-kira ya. Selalu cobain semua menu ya. Iya. Biar tahu mana yang favorit. Mana yang kita bisa kasih tahu kalian yang paling recommended? Ada banyak banget. Yang pertama apa? Spicy yang nyam. Ada spicy yang nyam. Terus di sini ada chicken onion cream gitu. Terus di sini ada snowy cheesy chicken. Iya. Lalu ini? Itu sama galbi chicken. Galbi chicken guys. So ada 4 menu. Wah, gila kayaknya sih. Enak banget. Kalau ngelihat sih udah bener-bener kayak di Korea gitu iya, ya. Iya, jadi kayak yang buatnya juga orang Korea iya, sih. Iya, betul. Dan katanya ini bener-bener kayak rasanya tuh rasa udah mirip chicken yang bener-bener kayak di Korea gitu. Jadi kalau kalian nonton film Korea terus dia lagi mukbang makan ayam itu, ayam nah, goreng. Ayamnya begini katanya nah, guys. Ayamnya ini. Ini guys. Jadi kalian harus cobain. Kalau kalian mau ke Korea, tapi tetap di rumah aja. Iya. Oke, langsung yuk. Kita doa dulu yuk. Oke, langsung. Cobain yang mana dulu nih? First bite yang mana nih? Yang ini dulu deh, yang paling tempting. Mau paling tempting dulu, apa yang mau dari yang kurang tempting dulu nih? Kayaknya kita cobain onion dulu ya. Udah boleh. Onion dulu lah ya, cobain onion. Gue punya chicken onion cream. Nah, di sini kita pakai onionnya dipisah biar chickennya tetap crispy gitu guys. Jadi onion itu dia ada saus cream onionnya gitu guys. Dan ayamnya digoreng biasa ya. Jadi kayak chicken katsu gitu guys. Nih, disiram sama onion, terus dikasih kayak krim gitu guys. Iya yeah, guys. Yuk kita langsung first bite. Ini aja ini kayaknya yang kurang apa ya? Paling nggak tempting lah ibarat katakan. Tapi kayak kita makan. Aku kamu makan sama ini ada, apa? Ada langsung aja kita makan onionnya. Kan kalau ayamnya kan original kan nggak ada rasanya asin dong. Makan sis. Ini pakai filet dada. Nah, untuk dicam-cam, kalian bisa pesen juga yang boneless atau mau yang satu ekor, setengah ekor gitu guys. Ini saus krimnya enak banget loh. Jadi nggak bikin enak. Iya betul. Ada yang kayak creamy banget kan, terus rasanya nonjol banget. Ini nggak. Ini kayaknya mirip sama cream of tartar guys. Iya yeah, benar-benar. Tapi ini enak banget loh beneran. Enak banget sih. Enak-enak. Enak banget. Kamu suka onionnya gak sih? Suka ya? Iya emang makan sama onionnya lebih enak sih. Enak. Tapi untuk chickennya sendiri, dia tuh kan karena pakai filenya dada guys. Jadi dia rada seret dikit. Enak. Karena ayamnya dada. Enak sih. Lebih enak sih. Ini enak. Oke guys, jadi kalau kalian mau tahu ini harganya yang onion cream ini, kalau kalian pakainya ekoran, maksudnya setengah ekor, satu ekor gitu, itu harganya karena kita pesan yang setengah, jadi ini harganya 110 guys. Dan karena kita pesannya yang boneless itu tambah lagi 15.000 guys. Jadi 125.000. Next kita mau nyobain yang spicy dulu, spicy yangnyeom. Oh. Spicy yangnyeom. Jadi guys, kita juga pesen di Cham-cham Chicken itu ada spicy yangnyeom. Itu juga bisa pesen, kalian bisa pesen yang enggak pedes, guys. Ini ada tulangnya? Ini kita pesen yang bukan boneless ya? Bukan. Ini kan bagian dada deh. Oke. Okay. Okay. Berarti ini spicy tapi ya tetap enggak spicy sih. Jadi tapi ini kayak masih ada crispy-crispy-nya gitu, guys. Enak. Lihat deh, guys. Tempting banget kan ayamnya. Dilumuti dengan saus spicy gitu. Gitu ya. Kayak buldak gitu. Langsung coba. Makan, sis. Makan, bro. Gimana ya? Gimana pedes ya?
Ini bagi kalian yang suka pedes, enak. Harus coba. Cocok banget ya. Enak. Enak ini. Enak banget guys. Yang onion cream udah enak. Ini lebih enak lagi guys. Lagi. Enak banget. Enak, ya? Beneran enak banget. Gila. Ini enak. Ini kalian patut banget cobain. The best for now ya. Enak banget. Ini berasa kayak di Korea guys. Harus coba. Ini ya bener, kayak berasa di Korea. Iya udah gitu kan karena dia udah dibumbuin kan. Tapi si apa ayamnya, kulitnya itu tetap ada kerasa crispy kan. Gila enak banget. Ya. Enak banget. Bener-bener. Ini enak banget. Terus si ayamnya tuh masih juicy gitu guys. Rasanya bener-bener kayak beda banget sama yang kita biasa-biasa jajanan Korea beli di sini. Ini beda kayak merek-merek lain kan ada kuda gitu-gitu kan. Rasanya beda banget. Ini enak banget. Ini enak banget. 90 dari 100 nih. Nah itu spicy-nya masih bisa dinikmatin guys. Harganya berapa sih tuh? Yang spicy karena kita pesennya setengah ekor. Harganya cuma 80.000 saja. Oh, 80.000 ya guys. Iya guys. Sama semuanya bisa minta boneless kan? Bisa boneless. Nah, tambah itu 15.000. Untuk, ya betul. Nambah 15.000 dan ini juga bisa ditambahin sama tteokbokki. Oh, fried tteokbokki itu bisa. Iya, bisa juga. Tambah 15.000 juga guys. Kayak ini nih, kita juga tambah fried tteokbokki di Snowing Chicken. Snowing Chicken. Oke, next kita ini dulu kali. Galbi. Boleh galbi. Kita galbi dulu. Yang galbi tuh ada wijen-wijennya gitu di atasnya. Itu guys. Dari semuanya galbi itu paling murah ya. Paling murah ya? Iya. Oh. Yang galbi ini itu harganya 75.000 ya? Iya, 75.000. Harga 75.000 untuk setengah ekor kan? Iya. Nah, ini galbi guys. Yummy. Wijennya penuh gitu ya. Yuk, cobain langsung. Makan, bro. Makan, sis. Emang enak-enak sih rasanya. Enak-enak sih, beneran. Kalau ini rasanya ini lebih yang kayak ada kering-kering manis, gitu kan. Gitu, iya. Kering, aduh. Terus ada manis, ya bener. Ada asin manisnya, juga, asin. Gurih. Aduh, ini enak banget sih. Terus wangi wijennya guys. Tuh. Ini enak sih. Jadi setiap kalian pesen ini gila. Enak-enak guys, beneran. Kalian beneran harus pesen semua. Harus cobain deh. Aduh, ini kita aja bingung nih, ini sama ini sama ini. Tetep enak ini sih, cuma ini 90 ini 89 lah. Kayak cuma beli tipis doang. Enak banget beneran. Parah sih. Ini beneran enak. Serius. Lagi. Ini kita recommended banget. Mantap luar biasa. Enak sih. Ini harganya berapa ya? Nah, untuk galbi harganya cuma 75.000 setengah ekor guys. Setengah ekor, oke. Jadi kalau kalian mau tahu harga-harganya, kalian langsung pantengin aja Instagramnya. Di situ dia kasih price list juga. Atau nggak langsung WA guys. Nah untuk kalian untuk lebih gampang lagi, misalnya nih takut nih kehabisan. Jadi kalian bisa juga pesen H-1. Jadi sehari sebelum kalian karena biasa laris banget guys. Enak banget loh ini guys. Ini enak beneran. Dan ini tuh deket sama rumah kita, ada di Green Lake guys. Jadi buat kalian yang tinggal di Green Lake langsung itu sekali. Harus cobain. Cobain, enak banget. Ini enak banget. Enak sih, parah. Oke. Ini Sasa approve. Luar biasa. Nextnya kita ini adalah kita cobain nextnya apa adalah namanya? Snowing cheesy chicken. Nih ya guys, ini kalian pasti akan amat sangat ngiler. Apalagi ini adalah kalau kalian benar-benar ngelihat di drama Korea. Ini adalah chicken yang mereka makan guys. Tuh kan, so tempting kan? Nih dilubukin dengan keju. Terus, Snowing cheese chicken. Jadi di sini kayak ada taburannya cheese gitu guys. Begitu. Di sini juga kita bisa kalian juga bisa pesen ekstra tteokbokki gitu. Oke guys. Waktunya cobain. Nggak kuat. Ini enak banget. Kayaknya. Yuk makan bro. Ini enak
loh, lucu, rasanya lucu ya, unik. Kejunya nampol banget. Ya. Alhamdulillah. Ini enak banget, Pak. Benar. Kalian harus cobain setiap rasa yang dia bikin tuh enak. Keju nampol banget. Ya. Terus ini lucu ya, rasanya kayak ada rasa-rasa ciki gitu loh, guys. Oh, kayak citato gitu ya? Kayak citato ya nggak sih? Enak loh ini. Ya enak kan? Ya enak bener. Ini harus banget kalian cobain. Dan kalian rasakan, buktikan sendiri rasanya setiap rasa kalau perlu. Kenikmatannya. Enak banget. Oh ya, yang ini nih harganya berapa sih? Yang Snowing Cheesy ini harganya setengah ekor itu 100.000, guys. Oh, harganya 100.000 ya. Oke. Mantap. Ini harus banget kalian cobain. Kalau kalian suka nonton Korea apalagi. Sangat sangat approve. Enak banget sih. Enak banget beneran nih. Ya. Harus banget coba. Yang dan suka nonton drakor-drakor harus banget coba. Oke, guys, segitu aja dulu review dari kita. Thank you udah nonton ya. Jangan lupa nyobain ini. Dan don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi kalian, so kalian gak ketinggalan video baru kita. Oke, guys, see you. Bye-bye.